satu cara untuk menghentikan laju penularan daripada COVID ini ialah membatasi orang berkumpul, membatasi kerumunan. Hanya itu cara yang efektif dimanapun dilakukan. Nah, salah satu tempat di mana orang berkumpul tentu di rumah ibadah, masjid, gereja, dan lain-lainnya. Karena itulah maka peraturan yang keluar dalam rangka PPKM yang baru bahwa rumah ibadah ditutup, itu adalah suatu cara yang baik untuk melindungi kita semua. Dalam agama Islam diutamakan untuk keselamatan sesama umat. Jadi karena itulah maka salah satu cara untuk menjaga keselamatan ialah tidak berkumpul. Karena itulah maka aturan pemerintah yang baru untuk menutup sementara rumah ibadah itu juga dilakukan tahun lalu dan itu berjalan juga dengan baik. Malah tarawih bulan Lebaran Ramadan tahun lalu itu juga masjid-masjid ditutup, begitu juga gereja pada hari Minggu. Karena itulah maka itu hal solusi untuk penyelamatan kita semua dan itu kita terima dengan baik.